Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Delta Air Rival, salah satu channel YouTube resmi dari KSA Sport Indonesia. Oke, langsung saja buat kalian yang belum subscribe dan buat kalian yang baru saja menonton video ini atau buat kalian yang tidak sengaja mengunjungi channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dan menarik seputar senapan angin. Oke, bagaimana kabar sobat dealer semuanya? Semoga dimanapun kita berada, kita selalu mendapatkan perlindungan dan kita selalu dilancarkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, buat sobat dealer semuanya, jangan lupa ya tulis di kolom komentar hasil buruan apa saja dan juga pengalaman-pengalaman apa saja yang sudah kalian alami selama berburu. Jangan lupa semuanya tulis di kolom komentar. Oke, kali ini saya akan membahas sedikit tentang spesifikasi dari senapan angin super premium yang ada di depan saya, yaitu senapan PCP Predator Ghost Warrior 360cc. Jadi buat sobat dealer semua yang sudah menanti-nantikan senapan jenis ini, tonton terus videonya sampai akhir dan jangan di skip-skip. Oke, langsung saja untuk kita mulai dari larasnya ya. Untuk senapan ini memiliki laras sepanjang 60 cm dengan bahan seamless import, tentunya sangat super premium, kemudian dengan OD 14 mm, dan laras ini sudah dilengkapi dengan serombong larasnya ya, dengan OD 22 mm. Nah, untuk akurasinya senapan ini bisa menjangkau sampai 100 meter dengan akurasi sepanjang 40-50 meter. Kemudian di laras ini juga sudah dilengkapi dengan nepel peredam. Jadi ketika kalian akan memasang peredam tambahan, kalian harus melepaskan nepel peredamnya ini dulu. Kemudian untuk tabungnya, senapan ini memiliki tabung berbahan Doural dengan volume 360cc ya, dan juga sudah dilengkapi dengan cincin laras untuk menghubungkan antara laras dan tabungnya supaya tidak goyang. Kemudian juga senapan ini sudah dilengkapi dengan manometer, jadi kalian bisa melihat dan mengecek tekanan angin yang ada di tabung ini. Untuk tekanan anginnya ini bisa mencapai 3000 PSI, namun untuk amannya kami sarankan diisi di pengisian 2700 PSI. Kemudian juga di sini sudah ada rail mountingnya ya, jadi memudahkan kalian dalam memasang teleskopnya. Kemudian untuk sistem pengisian mimisnya, senapan ini bisa single shoot dan juga magazin, jadi kalian tidak perlu mengisi mimisnya satu persatu. Dan untuk sistem kokangnya ini menggunakan sistem sight lever. Juga untuk picunya, bagian picunya senapan ini sudah dilengkapi dengan safety trigger, jadi kalian akan merasa tetap aman saat memegang di bagian picunya. Untuk popornya, senapan ini memiliki popor berbahan ABS dengan custom, bisa di custom maju mundur, dipanjangkan atau dipendekkan sesuai dengan selera kalian. Kemudian juga sudah ada hand grip, jadi memudahkan dalam memegang senapan ya. Nah, itu tadi sedikit tentang spesifikasi dari senapan angin PCP Predator Ghost Warrior 360cc ini. Buat kalian yang ingin segera memesan, langsung saja hubungi customer service kami, nomornya sudah tertera di depan layar kalian. Nah, untuk sistem pembayarannya, kami melayani dua sistem pembayaran. Yang pertama yaitu dengan metode transfer lunas, tentunya di nomor rekening resmi perusahaan kami, yaitu UD Sukses Mulia Jaya. Jadi selain nomor rekening tersebut, bisa dipastikan penipuan. Nah, untuk selanjutnya kami juga melayani sistem COD. Kami melayani COD di seluruh wilayah Indonesia, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, itu tadi video singkat kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.